Tabrak lari terjadi di wilayah Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini sempat viral di media sosial karena korban terseret kendaraan hingga sejauh 200 meter. Mobil ini terus melaju kencang meski warga mengejar dan meneriakinya untuk berhenti. Dalam video amatir yang direkam oleh warga, seorang lelaki nekat melompat ke belakang mobil untuk menghentikan laju kendaraan. Diduga pelaku panik, tidak mau berhenti seusai menabrak pengendara motor. Mobil terus melaju bahkan menyeret motor sejauh kurang lebih 200 meter. Dalam video amatir lainnya, pengendara menabrak motor di sekitaran Jalan Logam, Buah Batu. Warga pun melakukan pengejaran hingga Jalan Marga Cinta. Mobil akhirnya dapat dihentikan. Pengemudi yang diketahui seorang perempuan pun akhirnya dipaksa keluar dari mobil. Pengendara mobil yang diketahui berjenis kelamin perempuan telah ditangkap dan polisi kini masih melakukan pemeriksaan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tabrak lari ini. Sementara kendaraan pelaku yang rusak berat kini disita polisi. Dan itu sebanyak dua kendaraan yang ditabrak. Namun sampai saat ini juga untuk pengendara Vios kita amankan dan masih dalam proses penyidikan. Ya, untuk kondisi dari perempuan tersebut, ya, karena memang ada hal-hal yang memang panik atau segala macamnya. Memang alhamdulillah korban tidak ada, hanya luka ringan saja dan itu sudah bisa beraktivitas.